Leni ada trend baru unboxing isteri. Apakah hukumnya jatuh dayuskah suami dan pelaku yang tersebut? Jawabnya, kalau perbuatan membiarkan isteri ini dilihat oleh orang akan auratnya, bentuk badannya, itulah suami yang dayus, tidak akan masuk syurga. Nampak? Ad-dayus la yadkhul jannah. Dayus tak akan masuk syurga. Jenis membenarkan isteri dilihat orang ini, tubuh badan, aurat dan sebagainya, bukan 2-3 hari ni unboxing, tapi ratus tahun dulu dah. Faham lagi? Neh? Tengok sebelum ni ya. Oh, bini pakai luar ketat, laki dia marah ke suka? Suka. Bini pakai skirt, bini pakai baju mandi, bini pakai seluar terik. Macam kabar ni, basikal pun ni. Bini orang mana main basikal pun ni? Dia dah ni cukai pun ni. Puing belaka. Nak nampak peha, nak kopek sembah, nampak perut, nak berlapis sini, tiga lapis kuih-kuih. Faham? Halal ke haram tu? Haram. Itu semua perempuan yang sengaja membiarkan dirinya, dilihat auratnya, atau kulit, warna kulitnya. Mereka ini yang disebut dua golongan ahli neraka. Faham tak? The member of the hell. Nabi kata simpani min ahli nar, dua golongan ahli neraka. Ini hadis Nabi ni. Bukan kita ambil daripada komik Raja Rimba atau komik Omar dan Hana, kan? Ini daripada kitab hadis. Simpani min ahli nar, dua golongan ahli neraka. Yang pertama, kerajaan yang zalim dengan rakyat. Faham? Pendek waktu tinggal tu. Yang kedua tu, nisaun kasiatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukti. Orang perempuan yang dia pakai baju tapi nampak juga aurat. Dia pakai baju nampak juga bentuk badan. Faham? Menyebabkan dia melihat orang, orang tertengok-tengok kepada tubuh dia. Nah. Duduk di mana duduk? Ahli nar, ahli neraka. Ahli neraka ni maknanya masuk neraka ke masuk syurga? Faham lagi? Kena faham baik, tak ada kira anak siapa. Nah. Jadi ni baru je, sebab benda ni daripada orang kafir. Orang kafir unboxing bini dia. Unboxing ni buka. Faham tak? Buka dari buku sang. Ser-ser buka. Tak? Daripada duduk lah kotak, awak tu big bini. Nah. Inilah yang dia katakan, Nabi kata, latat tabi'an nasunana mangkob mangkana qablakum shibran fa shibran zira'an fa zira'an. Sungguhnya kamu nanti, bukan sekarang, umat aku nanti akan mengikut satu golongan itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum, sehingga kan kalau orang yang diikut itu pakat masuk dalam lubang bewok pun habis pakat masuk belaka dalam lubang bewok beramai-ramai. Lalu sahabat bertanya, al-yahudu wal-nasara, tanya sahabat, adakah maksud Nabi ini umat kita akhir zaman akan ikut Yahudi Nasara? Nabi kata, faman, siapa lagi? Itulah ni kat kita baru ada dua lagi ni. Hak unbox isteri ni tahun lepas lagi dah, dua tahun lepas dah, 2019, dalam YouTube orang putih. Bang, awak keluar bini lah kotak. Unboxing. Tapi dah kita ni orang hulu. Kediaan kek tinggal 2 tahun. Awak tu baiklah nerung. Faham? Itu semua tu amal-amal Yahudi. Nah, buka waktu baik bini keluar untuk dia tengok nampak habis betul badan bini. Itulah amalan orang Yahudi. Sekarang orang Malaysia pula ikut. Kenapa? Kerana mereka ini pengikut-pengikut lubang biawak. Faham lagi? Dan bila isteri itu sudah dapat syarat-syarat boleh masuk neraka, maka suami dayus. Faham?